overhead locker to protect yourself and other passengers from possible injury. Thai Airways International and Star Alliance. Captain Chinawat. In-flight manager Pim Lada. Air purser Panchatip and the crew would. Guys, jadi ceritanya kita udah sampai di Bandara Leonardo da Vinci Brumisio ya. Itu di Roma, sekarang tuh jam lokalnya jam 5.50 kira-kira. Jam 6 pagi lah. Beda sini sama Jakarta sekitar 5 jam ya. Sekitar 5 jam. Kita flight dari Bangkok sampai sini sekitar 11 jaman lah kira-kira. Udah PT juga, orang-orang udah pada mulai berdiri buat siap-siap turun. Udah gitu aja sih. Sampai nanti di bandara. Bye-bye. Jadi kita sampai di Bandara Roma, apalah itu namanya, susah banget. Udah pakai baju super tebel ini, kenapa? Karena di luar itu dinginnya sampai 1 derajat Celsius. Jadi daripada napa-napa, ya prepare-nya pakai baju tebel-tebel dulu aja. Ini kira-kira 4 lapis plus shawl dan segala macam-macam. Terus nggak cuma itu, glove-nya juga tebel banget. Daripada mendingan ini. Oke, gue preparation dulu. Oke, preparation dulu, nanti lanjut lagi, oke? Ceritanya gue udah sampai di Termini. Termini itu salah satu tempat di Roma, dan sekarang mau nyari apa, hotel. Mencari hotel dulu, jadi ya begitulah, jalan sambil nyari hotel, sambil lihat pemandangan juga. Ini asik sih kotanya, keren banget, parah. Mimpi aja nggak pernah kesini, dan sekarang ada di sini. Sekarang cuacanya sekitar 1 derajat, jadi dingin banget parah, dingin banget parah. Ntar gue jalan dulu, kalau udah sampai hotel beres-beres segala macem, gue bakalan shoot lagi. Wah, udah kacau banget. Dinginnya 1 derajat dan baru kerasanya sekarang. Kenapa? Karena lagi di atas bis. Tuh, anginnya parah sih. Dinginnya nggak seberapa kalau cuma jalan, tapi kalau udah di atas bis, kacau. Dinginnya dingin banget, parah. Jadi ini lagi ikut semacam apa ya, dibilang tour juga bukan tour, karena keliling-keliling di atas bis, muter-muterin Roma, yang ngeliat keindahan kotanya kayak gimana gitulah. Ngomongnya balik lol, saking dinginnya gue gak tahu pengen ngomong apa. Inisial, gue jadiin samurai-samuraian aja udah. Kuping dingin, muka dingin, tangan dingin, semua dingin, udahlah. Yang penting bertahan hidup dulu aja. Oke, mantap.
Hey, what up guys, jadi ceritanya udah bangun pagi. Gak pagi juga sih, sekarang udah agak siang. Sekarang jam 10. Udah selesai breakfast juga. Tuh breakfastnya sama Mama Dea. Halo. Di sini kita mau jalan-jalan, tapi sebelum jalan-jalan gue bakalan nunjukin dulu ada breakfast apa aja. Salah satunya ada makanan Indonesia. Indonesia, tapi fail nih, fail banget. Nih, mulai dari sini. Roti, ya biasalah roti ya. Standar, pai juga. Roti lagi, biasa. Di sini kan lebu ya kan, bule, jadi makannya roti. Kalau ini apa namanya ini? Mortadella, gua enggak tahu apa. Cuman enggak gua ambil takutnya BABI. Terus ini yang kiri Turki. Yang kanan ya udah pasti BABI. Jadi kalau mau ngambil yang kiri aja. Di sini ada salad sama ada cheese kacang buncis. Sini banyak kejunya tuh. Sisanya ya begituan lah. Buah. Ini yang tadi dibilang makanan Indonesia. Gue enggak tahu masih ada atau enggak. Oh, masih. Ini dia. Nasi sama tomat, tapi nasinya keras banget, gila. Kayak mereka mencoba untuk jadi orang Indonesia tapi fail. Terus sisanya ada sereal, terus kopi dan lain-lain. Nah, ini juga gokil nih. Lo kalau mau ngambil air nih, pilihannya ada yang sparkling sama air minum biasa. Mungkin kalau di Indonesia dibilangnya ini minuman keras kali ya, karena botolnya kayak begini. Udah selesai jalan-jalannya, sekarang kita bakalan jalan-jalan keluar cari makanan. Nggak cari makanan sih, jalan-jalan cari foto-foto dan segala macam. Oke? Stay tune terus. Ya maaf guys, jadi ceritanya gue lagi ada di... sebenernya gue, bukan gue sih, tapi kita. Kita lagi ada di kayak semacam bis tour gitu ya, keliling-keliling. Kemarin sebenarnya udah naik sekali, cuman naik lagi biar tahu aja pengen kemana, biar enak aja gitu, warna mau apa yang diambil. Dan enaknya lagi di sini tuh kita bisa foto-foto sekaligus time lapse apa aja yang kita mau foto atau apapun yang mau kita ambil lah gambarnya. Karena paling kalau paling depan ya, kalau paling depan bisa ngambil banyak banget foto yang ada di sini, nggak cekrek-cekrek doang. This is Beatbox officially for Come Play Beatbox. Thank you. Ya, balik lagi. Kita jalan-jalan lagi. Nggak tahu muter-muter. Sebenarnya gue juga nggak tahu kemana. Ngikutin aja udah. Jadi, terserah. Mana juga. Kayaknya gue lebih suka video pakai Xiaomi Yi. Soalnya nggak gede banget gitu. Dan enaknya lagi lebih compact, kalau ribet atau apa tinggal dimasukin saku. Kalau si G7X ribetnya adalah dia tuh gede banget kalau misalnya dimasukin ke saku. Apalagi kalau sama tongsis atau sama monopod, wah susah banget dimasukinnya, ribet. Jadi lebih enak pakai Xiaomi. Ini pakainya Xiaomi 4K. Lumayan lah. Usisnya boleh diomongin nggak? Hah? Usisnya boleh diomongin nggak? Satu kali lempar, itu baik jeruk. Oh iya. Tunjukin dulu dong, ininya. Ya.
Ini kalau koin-koinnya diambil-ambil ini kan banyak banget koin nih ya. Kalau dikumpulin bisa balik lagi ke Roma pakai duit koin ini semua. Sama apa nih? Jajan es krim. Black. Jadi kita sini jajan es krim dulu. Thank you. Say hi to my friend Indonesia. Hi. Thank you. Jajan es krim. Yang satu dark chocolate, yang satu lagi pistachio. Makan es krim lagi dingin-dingin, epic. Kita sambil cari tempat duduk karena nggak ada tempat duduknya. Apa coba? Jadi makan es krim sambil berdiri. Kita coba dulu yang itu. Yang hitam. Ribet juga makan es krim. Yang hitam kayak nggak makan es krim, kayak makan coklat, kayak pure makan coklat. Rasanya emang nggak manis sih, cuman nggak semanis itu karena emang pakai dark coklat kan. Yang satu lagi pistachio. Lebih berasa pistachio sih daripada beli di Baskin Robbins. Tapi gue prefer lebih suka yang dark chocolate. Lebih gimana ya? Lebih unik kayak rasanya. Bikin gigi langsung coklat juga. Di sini orangnya ganteng-ganteng. Oh, mang tulis tuh. Ada dulu. Halo. I'm eating cannoli. Apa cannoli itu apa, Mang? Cannoli itu kayak apa ya? Crepes. Enggak crepes. Kayak semprong lah kalau di Indonesia, tapi ada isinya hazelnut. Semprong masa kini. Semprong kinian. Asal jangan salah ngomong. Semprong terjadinya serpong maksudnya. Oh, baik. Nah, setelah keluar dari si tempat es krim tadi, kita jalan-jalan. Jalan-jalan ke liling sini aja. Daerah mana ya? Ntar deh. Daerah mana ya? Gue juga enggak tahu ini daerah mana. Ikut aja pokoknya. Ikut jalan, ikut jalan, jalan, ikut gitu aja terus. Yang pasti sih emang tempatnya asik banget buat jalan-jalan, nongkrong sama teman-teman. Atau shopping-shopping. Asik sih tempatnya. Cuman ya dinginnya 1.4 derajat Celsius. Buat cewek-cewek yang pengen pergi ke Roma, wah kalian bakalan bersyukur banget. Kenapa? Karena di semua tempat bisa cuci mata. Isinya cowok-cowok ganteng. Dan buat yang cowok-cowok, jangan buat cewek deh kesini. Ntar ceweknya malah pindah ke lain hati. Ini apa dia? Can I get Corona? Bukan Corona, okay. You take in the bottle or in the glass? In the bottle. Okay, with lime? Yes. Okay. Do you have hot tea? Hot tea. What tea do you have? I have a breakfast tea, green tea. Hot tea aja. Hot tea. Grey. Oh, grey. Oh, grey, huh? I'm sorry? Oh, grey, you have? Grey? The tea, oh, grey? Grey, no. What do you have? Breakfast. English breakfast. English breakfast. 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 One English breakfast. Okay. I just ask warm water. And like some still water or sparkling? Just water. Warm water, you have one. Warm water. Warm water? Yes, just water. Do you have? No, I have just in the bottle. Okay. Then just one bottle of water. Yeah. Still here. Jadi ceritanya kita lagi makan di suatu tempat namanya itu Pizza Roma. Makanannya tuh kayak gini. Ya itu ada spaghetti ya? Pesto. Spaghetti pesto. Ada margherita, pizza margherita, sama risotto funghi atau risotto pakai jamur. Jadi habis makan itu langsung fly karena pakai jamur. Oke, kita makan dulu. Habis makan kita jalan-jalan lagi, oke? Okay? Bye-bye.
Jadi ceritanya udah selesai makan, terus kita sekarang jalan mau nyari Zara tapi yang di Roma. Kita sih udah tahu di mana, cuman masih belum tahu sejauh apa. Dan juga nanya-nanya ke tukang, penjaga toko yang tadi jual makanan. Sekarang jam sekitar jam 4 lah, jam 4, jam setengah 5. Cuman udah agak gelap. Di sini kelihatannya masih terang tapi ya di kamera. Tapi sebenarnya ini gelap loh. Enggak, ini kameranya yang ibu. Sebenarnya ini udah gelap, udah agak gelap kayak maghrib-maghrib gitu. Karena emang kalau dilihat di sini tuh maghribnya sekitar jam setengah 5-an itu udah maghrib. Cuman ini kameranya nipu banget warnanya, sebenarnya udah gelap ini. Cuman kelihatannya masih terang gitu kan. Yaudah, karena di sini agak hujan, gerimis gitu, daripada kameranya kenapa-kenapa, gue masukin lagi aja ke tas, oke? Okay? Bye-bye. Ya, akhirnya udah sampai Zara ya. Noh, Zara. Biarkanlah para wanita berlanja. Laki-lakinya mau udahlah. Laki-laki cuma gue doang ya? Guanya cuma nunggu aja di depan. Sambil di sini di luar kedinginan. Efeknya fly. Liatin orang karena pegang kamera ngomong sendiri di depan toko. Kehujanan, kedinginan. Gak apa lah. Masih. Beneran gue diliatin. Malu. Lucu. Ya, tadi mau udah selesai belanja. Udah hujan-hujanan juga, jadi rambut agak sedikit lepek. Sekarang lagi ada di Termini Station. Nih, Termini Station. Dekat sih sama hotel. Terus kayaknya kita mau cari apa, cemilan-cemilan buat di hotel. Jadi tuh udah buat perjalanan hari ini. Padahal sekarang baru jam setengah 6. Tapi udah gelap banget di luar. Dan udah cukup capek juga sih, soalnya berangkat kan tadi dari jam 9, jam 10, jadi kayaknya mau pulang ke hotel buat istirahat. Oke, okay? Kayaknya cukup sampai segini dulu di Roma, soalnya besok mau naik kereta di Florence. Besok mau naik kereta ke Florence, jadi yowis, bye-bye. Kenapa blur banget ya? Ini penyakitnya G7X nih, susah fokus. Yaudah, bye-bye. Ya, kita udah siap-siap. Udah selesai makan juga. Terus lagi pada siap-siap, dia lagi make up-an dan lain-lain. Tinggal berangkat.